Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati. Interupsi Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum seluruh dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah tolong pada... Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan tolong, Pak Beni. Tolong. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti tidak, kesempatan. Saya mengatur tidak, kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada dulu. Pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak baca pasal ini. Oi, baca ini. Saya baca, baca Pak Beni pagi yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tadi. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini, saya interupsi, minta saya interupsi Anda nanti setelah... Saya interupsi. Saya tidak, interupsi. Saya ngatur dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tolong, Pak Ketua. Interupsi Pak Ketua. Akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong Pak, kami dikasih kesempatan. Saya sudah... Satu menit. Tidak, satu menit. Saya ngatur dalam kesempatan satu ini. Satu menit. Tidak. Satu menit. Silakan kepada pemerintah. Pak, untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Dan yang melalui mikrofon Muhammad Iskandar, saya bersama Bapak Ibu Menteri yang diberikan penugasan oleh Bapak Presiden hadir di sini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.